saya pengen ya. Murid yang benar-benar berubah. Oh iya, maksudnya apa? Berubah saya dari yang tulang lunak jadi tulang kuat. Oh iya. Kebetulan, kebetulan kami dari keluarga lemah lembut, Pak. Iya. Saya kepengen anak saya itu bisa supaya bisa bela diri, Pak. Saya mau tanya dulu, iya. Sebelum masuk perguruan saya, bela diri apa yang nggak kemana-mana? Bela diri apa yang nggak kemana-mana? Iya. Gak tahu. Apa ya, Pak? Judo. Kok judo? Kalau judo nggak kemana? Jada. Jada. Iya. Satu hal lagi. Kamu harus ikut perguruan Bango Ngambek. Bango Ngambek. Maksudnya, Pak? Ya, ini ada memang nama perguruannya Bango Ngambek. Kenapa? Maksudnya? Selain bela diri, bela Laudia Cynthia Bella, bela Sungkawa, semua akan... Kemarin habis pertemuan ya, Pak, ya? Iya. Kebetulan anak saya itu kan pemalu banget, Pak. Yang mana pemalu? Ini anak saya kan. Siapa namanya? Siapa namanya? Oh, kenalin aja papa aja. Kamu kenalin diri, kakak kamu orangnya. Kamu kenalin. Aku gak bisa ketemu orang. Ya, nama aku Sisil. Sisil. Nama aku Susi. Maaf, Sisil dan Susi, bukannya mereka ini laki-laki? Iya, kita laki-laki. Ah, begitu dong. Nama saya Susi. Saya akan terima kalian di perguruan saya, tapi yang mengajar bukan saya. Siapa? Karena ini, maaf ya, ini... Tulang lunaknya sudah menahun ini. Ini udah, saya sudah menyerah. Saya akan memanggilkan guru besar. Papa. Ini Papa bisa dikatain tulang lunak. Biar Papa yang menjelaskan. Ini kami lebih tepatnya udah di presto, Pak. Gitu ya. Apa? Dia udah lembut. Maaf, maju. Kamu maju. Mundur. Kenapa saya suruh mundur? Karena ini ngondeknya udah terlalu ke depan. Pak, sini. Ya. Papa gak tahu emangnya. Ada pepatah bilang. Buah jatuh dari pohon. Oke, saya akan panggilkan guru saya yang akan langsung mengajarkan dia. Hah? Suhu. Kenapa suhu? Sakit. Gini. Baik lagi. Hei. Ini yang jatuh kan sini, kenapa pegang ini? Pegang balanya. Saya minta tolong sama suhu. Suhu tolong kasih lihat jurus harimau menerjang angsa. Stop, guru. Harimau membelah lautan. Stop, guru. Yang terakhir, harimau pergi ke salon. Bagaimana guru saya? Ini wah, suhu saya. Sangat mumpuni. Lu mikir dong, dia pada nunduk gini gue bilang, akhirnya gue tenangin. Enggak, dia gak ngatain lo kok. Masa gurunya begitu. Lu bisa tunjukkan gerakan-gerakan. Kalian ikutin ya. Ikutin semua. Ada yang bisa dibantu? Dari siapa ya? Ini perlu ada pelatihan. Salah. Gini, ini ada pelatih di sini. Iya. Kamu siapa namanya? Diva. Nyari siapa? Sebenarnya mau latihan bela diri karena penting banget buat cita-cita saya sih. Gak boleh. Dia mau nyari orang tuanya. Guru, ayo guru latihan lagi guru. Guru, ayo kita latihan lagi guru. Guru, kenapa sih guru malu-malu? Ayo ikutin. Ayo ikutin ya. Yap. Stop. Aduh. Saya ikutin gerakan guru. Ya, kan masalahnya bisa enggak bisa kecil lagi. Apa jadi kemarin? Enggak.
pindah, makanya pindah. Yap. Ikuti guru. Kuda-kuda. Siap. Guys. Ha. Guys. Kenapa kesini lagi sih? Saya ikutin guru. Kenapa bisa kemana? Guru, siapa dia? Nih, emang pap, orang tuanya kemana? Ciri-cirinya gimana? Kakinya dua, tangannya dua. Oh iya? Terus? Dagunya bolong tapi. Dagunya bolong. Guru, apakah benar ini anak guru? Iya, saya sebetulnya. Saya bukan pelatih silat, tapi saya pelatih pembikin seblak. Ini mah, hei. Jelas-jelas ini si Diva. Diva ini sama papanya. Bukan dia mah, bukan pelatih nih. Aku punya tayangan nih, coba lihat nih kebersamaan Diva sama papanya. Oh, jadi Diva ini sekarang udah jadi penyanyi? Ya, betul. Oh. Kita biasa nyanyi bareng-bareng. Papanya tertekan kayaknya ya. Tertekan banget. Ya. Ada mic enggak? Coba kita tantang nyanyi bareng yuk. Coba nyanyi dong. Coba nyanyi bareng dong. Lihat ada mic enggak? Mic. Mana mic? Coba lagu apa biasanya kalau nyanyi sama papa? Cintaku, Chris ya. Cintaku. Cintaku. King. Oh, satu lagi mic-nya berarti. Cintaku. Nih. Mic-nya satu lagi. Ada mic lagi? Ada. Kemarin kita baru belanja. Oh, mau belanja. Belanja. Belanjanya mic. Cintaku. Bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Papa, mohon sini cincin, bau talana bau bau, di jin pong ci lehan, oh hao hao nao sen. Kamu guru ternyata bukan. Iya, udah gini. Mumpung dia kan lagi pakai baju bela diri. Ngomong-ngomong tentang soal bela diri nih, kita kedatangan tim yang hebat banget, tim taekwondo ya. Wow. Kita panggil langsung, ini dia, and Lion. Wow.
sumpah. Keren banget. Wow. Keren banget. Keren. Oh. Kamu namanya siapa? Nama saya Niko. Siapa? Jat Niko. Umur berapa? Ada sabuk. Jat Niko udah sabuk hitam. Siap sudah. Kamu umur berapa? Saya umur 24 tahun. Keren banget tapi sih keren. Semuanya udah sabuk hitam. Siapa? Semuanya. Coba kenalin satu-satu namanya. Nih, perkenalkan teman-teman. Kamu saya. Kamu sini ya. Oke, siap sebutin. Jabarullah. Hai Jabarullah. Panggilannya Jabarullah, panggilannya Jabar. 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 Oke, Uloh panggilannya. Oke. Saya Daniel. Hai Dani. Saya sama saya Fadilah, panggil Fadil. Hai Fadil. Saya Surya. Oke. Saya Yazid. Hai Yazid. Saya Feby. Hai Feby. Saya Amik. Hai Amik. Amin. 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 Oh Amik. Tadi kalian keren banget. Jadi kalian udah sabuk hitam semua ya? Sudah. Keren banget. Jadi kalian udah jadi sabam. Sabam itu udah jadi guru. Ini kalian dari mana sih? Dari mana? Kita dari Bogor. Bogor. Halo Bogor. Berarti kan mereka udah sabuk hitam, udah jadi sabam. Sudah. Jadi guru. Sudah. Berarti sabam. Bisa dong kalau ngajarin aku private di rumah? Bisa. Oh bisa. Bisa banget. Kamu basic dulu, gini. Basic dulu. Papa, dia mau private, aku ya, juga mau, gini, Pak. Gini, pecahin papan ya, coba ajarin bisa, ya. Bisa, ayo. Ya, yuk. Gak, gue mau takut. Mana tadi ada? Ayo, pegang. Coba. Bisa gak kamu? Ajarin aku dulu, sabam. Kamu gini dulu, jombi. Gini dulu. Apa jombi? Iya, yeah, emang bener kan? Ya. Jombi tuh jombi. Gini. Gimana ajarin? Ada teriaknya dulu. Oh, teriaknya ada. Gue pengen, Nurdin gue pengen banget kena lu tuh. Cia! Menang. Fokus ya, kamu buat. Wah! Bisa gue ya? Tonjok. Hey, King, tonjok King. Gini ya. Nah. Hey. Lu coba, lu. Coba lu. Gua udah pasti bisa. King. Kakak dulu. Hey. Aku sama itu. Ujok! Wow! Aku sama itu dong, sama Jafar aku. Jafar yang pegang gini. Ya.